Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya berada di sekitaran area makam di Kardila ya. Oke teman-teman, saksikan videonya. Teman-teman, sebelum kita memasuki makam di Kardila, jadi harap dipatuhi ya tata tertibnya. Ini adalah tata tertib mau menuju makam di Kardila, membaca doa sebelum masuk gerbang, pakaian sopan, melepas alas kaki dan yang lainnya. Jadi ini situasi sekarang sudah ini ya, sudah mulai, udah bentar lagi mau gelap. Tapi kita buka alas sendalnya di sini ya teman-teman. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih makam ini ke Kardila. Jadi di sini adalah makam keluarga dari makam dari Nikardila ya teman-teman. Yuk kita ke sini berziarah dan berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau berdoa dulu ya, teman-teman. Dan di sini ada makam almarhumah Nikardila, almarhumah papi, dan sebelah sana almarhumah mami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di makam almarhumah Nikardila. Berada di area pemakaman Nikardila juga almarhumah mami, juga almarhumah papi juga. Ya, kita di sini dalam rangka berdoa bersama, juga dalam rangka pergantian tahun ya, tahun baru Hijriyah gitu. Ya, mudah-mudahan mendapat berkahnya kita semua dalam tahun baru Islam ini ya. Saksikan videonya. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa berziarah lagi ke makam Kardila. Ya, ini merupakan idola saya. Mudah-mudahan yang lain juga yang belum pernah bisa mampir ke sini untuk berdoa, berziarah, mudah-mudahan suatu saat bisa ya teman-teman. Karena apalagi pas berdoanya pas malam-malam lebih khusyuk, lebih benar-benar terasa sekali gitu kalau pada hari, pada malam hari. Ini juga di sini kita bisa lihat sekitar komplek makam dari keluarga Nikardila ya teman-teman, ya bisa dilihat. Jadi Nikardila dan orang tuanya ini sama satu tempat, tapi beda posisi ya, beda tempatnya. Jadi Nikardila di sini dengan orang tuanya dimakamkan.
Alhamdulillah bersama ayah dan ibunda tercintanya. Semoga diterima segala amal ibadahnya, diterima juga ya amal-amalnya, terus segala dosanya, dicaangkan umurnya juga di tempat kesegarannya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya bisa berziarah ke makam Mika Adila yang berada di Ciamis dekat TPU Cibuduk Jawa Barat. Oke, kita berdoa ya di sini teman-teman. Mika Adila ini lahir tanggal 27/12/1975 dan wafatnya tanggal 19/3/1995. Ya, jadi kita selalu mendoakan agar beliau mendapatkan tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dosanya dan tempatnya surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedangkan sebelah sini ini makamnya mami ya. Ini mami, ini papi. Ini papi. Ya, ini makamnya orang tua dari Mika Adila, Raden Edi. Ya, terus lagi. Mika Adila menjadi hebat juga banyak dikenang sama orang karena akhlaknya baik, kepribadian baik karena didikan dari kedua orang tuanya. Yang sebelah sini adalah almarhumah mami. Sekarang almarhumah mami sudah nih ya, sudah setara sama papi empatnya. Mari kita berdoa. Alhamdulillah, semoga diterima almarhum mami, almarhum mami, almarhum papi juga almarhum mami kehadiran di tempatkan sebanyak Allah. Amin. Saya akan berziarah ke makam dari neneknya, dari kakeknya Mika Adila juga. Di sini ada ini ya, paman. Paman juga Uyut. Uyutnya. Ya, oke teman-teman. Jadi situasinya ini dekat dengan makam keluarga Mika Adila. Jadi kita mau ke makam Mika Adila, sesudah itu memang harus ke sini. Karena Mika Adila tidak ada tanpa ada dari buyutnya juga kakeknya. Jadi teman-teman, ini ya. Yeah. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Kita berdoa. Ini adalah makam dari kakek Mika Adila. Mari kita berdoa ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya Allah, kami berdoa segala dosanya. Ya teman-teman. Terus ada lagi. Ke Uyutnya. Uyut. Ya, yang paling ujung. Kita, ini maafnya lewat. Ini Uyutnya ya. Ini yang penghuninya Uyutnya Mika Adila. Ya, kita berdoa di sini ya. Ya. Allah sudah ini masih terangin semuanya. Ya ampun semua saya dicakap ke semua. Ini masih keluarga besar. Ya, itu ngambil dari sini sampai sana. Itu adalah keluarga besar.
teman-teman, ini adalah Uyut, juga kakek dan keluarga besar nih Kak Ardila ya. Keluarga yang dari dulu karuhunnya di sini. Tempat persirat terakhirnya meninggalnya. Nih. Ya seperti ini ya. Maaf nih tadi kita udah berdoa. Ini adalah Uyutnya. Uyutnya. Terus di sini juga ada saudaranya. Nih, makam keluarga besar. Ya ini kakeknya. Sangat luas ya, teman-teman. Semoga diterima amal ibadahnya ya. Assalamualaikum. Ini makam di Keadila, orang tuanya di atas ya teman-teman. Jadi yang di sini adalah saudaranya juga karuhunnya, jadi beratnya mah buyutnya juga ada kakeknya. Makam di Keadila di sana di atas bersama. Ini makam Nike Ardila di bawah sini ya teman-teman. Ini sangat bersih karena ibu ini rajin beres-beres tuh, selalu ada ya yang beres-beres. Ini papihnya sebelah sana ya, tuh yang sebelah sana orang tuanya, juga mami makamnya sebelah sana tuh. Jadi Nike Ardila berdekatan dengan orang tuanya makamnya. Mohon terima segala ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka apa kesini? Ya, kebetulan ini sekarang bertepatan dengan pergantian tahun Masehi ya, tahun Islam ya. Ya. Jadi kita insya Allah akan berdoa bersama ya, nanti ya, detik-detik pergantian tahun baru di Musholah Teknika Adila ya kawan ya. Juga kalau nggak salah kan suka lewat kesini yang pawai obor ya, pas tahun insya Allah, nanti juga akan ada tahun kegiatan pawai ya. Ya, mudah-mudahan situasinya terkendali juga nggak hujan gitu ya, hujan. Teman-teman walaupun hujan tetap semangat ya, semangat untuk merayakan Islam tahun baru ya, Islam. Jadi kita di sini berada di ininya, di dekat makamnya ya teman-teman ya, di area makam di ya. Area makam ya, insya Allah habis Isya ya teman, mudah-mudahan kegiatan kita pawai obor. Mudah-mudahan ada ya, soalnya kan kalau cuaca lagi gini biasanya pas hujan. Mudah-mudahan aja ya ada di tahun baru. Jadi ya, ya terima kasih.